Nabi cak garanti, Nabi jamin, Nabi kaukum dalam hadis bahawa tidak akan kurang harta yang kita sedekahkan. Tak jadi kurang. Dah kali Nabi jamin, tak percaya juga. Tak payah semayang. Nah, Nabi dah kaukum, orang lain jamin, kita percaya sangat. Ah, aku jamin kamu, tak payah kamu jamin. Kamu jadi penjamin, aku percaya kamu. Rok, buat lagi habis. Ah, kena bayar potong gaji. Hak manusia itu percaya sangat. Jadi fikir yang dicelakan, jangan ikut perbuatan. Ha, fikir ini dirugi dunia dan akhirat. Atas dunia kau sebut dengan nama tidak baik, pak kira drama aku. Ha, nama hidup nak bahasa beralih nak mampu macam-macam orang kata nak. Dan nikmat dunia itu tiada kekal. Nikmat dunia tak kekal, tapi sekarang ni nampaknya macam kekal. Duk cari ke dunia, cari ni tak salah. Ha? Tetapi jangan sampai lupa akhirat. Sampai tak pergi surga masjid, tak dan dengar cari ke dunia. Turun pagi balik petang, turun petang balik pagi. Nak? Sanggup. Kalau tur 3 kali seminggu, 480 km, tur lagi tengah jalan, 2 kali berhenti berok. Ah, ha? Nak boleh sampai kalau tur. Projek punya pasal. Surga diri rumah eh, dari pergi tak dan. Siapa kau tanya ustaz dia ngajar kapu mu? Tahu ustaz dia, aku tak peringat kau nama dia, aku tak jegi dah. Ha, berat nandang. Gi dak gi mampu kah bola petok? Bola sandi mana? Semayang surah. Tak tu semayang surah wajib. Tak wajib. Dah semayang rumah, wak kotor surah. Ha, akak ngan kandukan dia pasti-pasti naik ke surah, bukan mu ahli ahli surah. Dia semayang surah ni ahli kelab, member only. Ha, baru semayang situ. Nah, semasa hidupnya bermain di situ, surah situ, subuh situ, garik situ, ha, mati wakdi kali terakhir. Baru tu, demo masih mana siang hari, selama-lamanya hidup dia sibuk dia ni? Sibuk my God. Kau semayang padang kau? Tak ada masalah. Bukan tu si. Nah, dah sibuk-sibuk kat projek. Kau semayang kat bin projek, kat support projek. Nah, tepat mana kita sibuk dia main siang hari, selama hidup kita, sunat kita semayang situ. Buat ingatan kali terakhir kita pergi. Nah, selama hidup ni kita sibuk sangat, dah pada pergi surau, duk main mana, duk jual. Semayanglah kerja. Tak ada masalah. Atau biskut Mary, biskut Cotek, biskut mana. Nah, akak takbir. Tak ada apa-apa. Dia ada kekal. Tapi yang tak kekal tu kita duk tebal sangat. Selalu dalam satu hadis Nabi kata, amma tastahyuna minallah, katanya Nabi kepada para sahabat. Hei para sahabatku, kamu tidak malu kepada Allah. Tak berasa aib, tak berasa segan kepada Allah. Maka sahabat tanya, wa ma zaka ya Rasulullah? Apa benda pula ni tak malu daripada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Dalam sabdanya, tajma'u nama la ta'kulun. Kamu himpun, kamu duduk tebang cari barang yang kamu tak sempat pun nak makan. Nah. Kamu duduk benda yang kamu tak sempat nak makan, kamu duduk cari sampai banyak-banyak. Wa ta'malu nama la tudrikun. Dan kamu duduk cita-citakan benda yang kamu tidak akan sempat. Wa tabnu nama la taskunun. Dan kamu benarkan rumah yang kamu tidak sempat duduk. Mudah malu ke ha? Maknanya kita dapatlah berjuta-juta kita cari. Hebatlah kita ni. Tak? Ha. Boleh makan juta? Bajakan. Sama banyak dengan orang pendapatan seria sari. Layar kita dapat 1 juta, kita boleh sekali nanok 4 guni janda perut hijau. Makan seorang. Mana sabar kita ada 2 juta. Tak, pasal kita boleh sekali suap 18 datang. Oh, suplah mulut. Ah, puas hati pasal kita ada 1 juta. Eh, sama dengan orang basah. Sekali suap seorang. Sepinggang tambah. Ha. Dah, tidak betul. Kena balik tuan tanya balik. Seorang sahabat yang dia dapat projek import export menggunakan kontena di Port Klang. Projek dia dapat 650 juta. Ya. Rumah 3 tingkat di atas, 2 tingkat di bawah, underground ada.
Keretanya hak paling busuk Harrier 300,000. Ha, hak tu hak ayam cak ayam ni. Hak lain ayam kebol. Nah. Tetapi tak boleh makan nasi. Tak boleh makan kanji takut kolesterol. Tak boleh makan manis kerana kencing manis. Tak, tak boleh makan macam sakit jantung, banyak macam tak boleh. Dia hanya boleh makan atas nasihat doktor, biskut yang tidak mengandungi gula ataupun roti tawar. Ni cerita tu. Roti tawar boleh makan, roti yang ada manis tak boleh. Nasihat doktor pakar. Dan hanya boleh minum air mineral seumur hidup. Ni cerita tu jutawan. Tak. Nah, benda ni Nabi kata. Nah, ini yang Nabi kata. Nah, dalam hadis yang kita dengar tadi, tajma'u nama la ta'kulun. Kamu tidak malu kepada Allah, kamu himpunkan harta yang kamu tidak boleh makan. Tak boleh makan. 650 juta projek kau-kau untung 300 juta, 200 juta. Nah, 40% bahan. Dah boleh makan? Tak boleh makan. Ada boleh. Anak ada? Tak boleh anak nikah. Nah. Anak tak ada. Nah. 650 juta pendapatan Tuhan tak beri anak. Jangan main. Hak ni 60 miliar gaji. Nampak? Apa 14 orang anak. Hak ni jurit labuan ni kepik selalu di basikal. Hak ni terjun. Hak ni terkoh hudup kucing. Bapak kepik mau. 12 orang anak. Baik desi je. 65 miliar sebulan boleh. Boleh 200 orang potong, rinduk, ripik apa semua tinggal 65. Faham? Itu yang kata. 1 juta boleh suat sekali suat sebulan. Tak boleh. Suat sebulan. Dah suat sebulan tak sama ni orang masak. Orang miskin. Sama. Orang tak ada kerja kereta, jalan 2 kaki. Demo ada 8 juta 2 kaki juga jalan. Seri baru. Bahkan lebih orang miskin dah dulu. Tengok orang ibu kelebihan. Dia boleh makan mereka. Surat doktor tak ada, apa tak ada. Doktor kanya tak ada dia. Ha. Masih boleh, tawar boleh, mani boleh. Nah, sekali makan nasi. Bukan sedap ingat laut. Nasi gaul menyur diri. 3 pinggang buju. Wah, wah, wah makan. Ketuk pula, mampu ubah satu. Faham? Mana sedap mulu. Dia boleh makan mereka. Kalau tadi berjuta dari makan ni, dari makan tu, dari makan ni. Tak cari dia tekat 8, kurang, tekat 7 lelaki. Hospital aku ada tiang ni. Jangan pergi hak belah ni, hak belah ni. Hak ada TV. Hak ada account. Haa, tu kaya-kaya. Tak? Haa. Dia tunjuk depan dia. Katalog, jentu baru ni. Tak boleh. Tak boleh. 3 orang.